Saudara TNI Polri bersama sejumlah komunitas menggelar pengibaran bendera di dalam laut. Ya, pengibaran di kedalaman 8 meter ini melibatkan 17 penyelam dengan ukuran bendera 4x5 meter sesuai tahun kemerdekaan. Dalam menyemarakan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Resor Militer 011 Lilawangsa bersama unsur TNI Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara serta Polri melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Pengibaran dilakukan dengan formasi 17 penyelam di kedalaman 8 meter dengan ukuran bendera yang dikibarkan sebesar 4x5 meter. Ukuran ini juga diambil sesuai dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk membentangkan bendera di bawah laut, pihaknya menggandeng sejumlah unsur dari Kodim 0103, Lanalogs Mawe, dan Satradar 231, serta Polres Aceh Utara yang juga berasal dari sejumlah komunitas dan unsur BUMN. Pengibaran dilakukan di kawasan Ujung Bate Muara 1, Kota Lux Semawe. Dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Kavaleri Kapti Hertan Tiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk simbol kepedulian dan juga pengingat jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, aksi ini juga untuk membakar semangat persatuan dan juga kesatuan generasi muda. Hari ini kita melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Ujung Bate Kota Lux Semawe. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Formasi yang kita gunakan hari ini, penyelam sejumlah 17 orang, kedalaman laut 8 meter, dengan ukuran bendera 4x5 meter. Sehingga akan ada angka 17, 8, dan 45 sesuai dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Rem juga berharap momentum kemerdekaan ini bisa menjadi sebuah kemenangan untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang rela merebut kemerdekaan. Sehingga pemuda di masa sekarang diharapkan bisa menjadi momentum kemerdekaan ini sebagai ajang melakukan kegiatan yang positif untuk membangun negeri. Dari Lux Mawe, Muhammad Ilyas, TVRI Aceh melaporkan.